Selamat pagi, perkenalkan saya Rustam Effendi Sinaga. Saya di sini akan mereview salah satu rumah tipe Hilton yang berada di Komplek Citralengga Mas City Medan. Nah, sekarang kita berada di ruang tamu rumah ini dan kita bisa lihat ruang tamu ini juga begitu luas ya, tidak terlalu sempit sehingga ada tamu kita yang datang juga pasti bakalan nyaman untuk menunggu di rumah. Nah, sekarang di sebelah tangga kita juga menyediakan satu buah gudang yang mana kita bisa manfaatkan untuk sebagai tempat barang-barang yang mungkin sudah tidak kita gunakan lagi. Oke, sekarang kita berada di ruang tamu rumah ini. Kita bisa lihat ruang tamunya juga luas dan juga terkoneksi dengan dapur. Ya, bisa kita lihat juga dapurnya juga desainnya sangat bagus dan penataannya juga sangat rapi. Sehingga siapapun yang mungkin nanti tinggal di sini pasti akan merasakan sangat nyaman. Nah, tipe Hilton ini juga sangat mendukung untuk kita Bapak Ibu juga investor yang mana tahu ingin membuat satu buah kolam renang dan juga satu buah taman. Jadi area belakang itu masih bisa benar-benar kita manfaatkan sesuai dengan keinginan kita. Mau kita buat kolam juga bisa, mau buat kita seluruhnya taman juga bisa. Jadi tergantung oleh keinginan Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita masih bahas di lantai satu. Dan lantai satu ini juga kita sediakan satu unit kamar mandi. Nah, sekarang kita berada di kamar bawah dan ini bisa kita manfaatkan sebagai tempat tidur orang tua atau juga bisa kita manfaatkan sebagai kantor kerja kita. Nah, sekarang kita bisa menuju ke lantai dua. Mari. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai dua tipe rumah ini dan tipe ini kita lengkapi dengan 3 kamar dan 2 kamar mandi. Nah, ini dia ruang kamar utama dan juga kamar utama ini juga sudah kita lengkapi dengan kamar mandi di dalam. Bisa kita perhatikan desain dan ukurannya juga sangat luas, pasti membuat Bapak Ibu atau investor yang berminat beli rumah ini pasti bakalan nyaman. Nah, kita lihat juga kamar mandinya begitu luas sehingga Bapak Ibu yang atau investor yang mungkin suka lama-lama di kamar mandi pasti bakalan sangat nyaman juga. Kamar utama ini juga disediakan satu buah balkon yang pas berada di samping kamar tidur kita. Nah, dari balkon ini kita bisa lihat pemandangan atau mungkin bagi investor yang perokok ya, bisa juga merokok di balkonnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke kamar kedua di lantai dua. Nah, ini bisa kita buat sebagai kamar anak kita juga karena luasnya juga tidak terlalu kecil. Menurut saya ini sudah cukup luas ya. Dan di belakang juga kita sediakan jendela. Apabila kita ingin memandang ke belakang juga bisa juga. Nah, sekarang kita menuju ke kamar ketiga di lantai kedua ini. Nah, untuk ukurannya juga begitu luas, tidak jauh berbeda dari kamar yang sebelah. Dan juga untuk yang ini, kalau posisi kolam renangnya ada di sebelah kiri kita, ini langsung menuju view-nya ke belakang, langsung menuju ke kolam. Oke, sekian dari saya. Jika Bapak Ibu atau investor yang tertarik dengan rumah ini, bisa hubungi saya di nomor di bawah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe.